Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Sandi Maksum di channel Al Maksum. Kali ini saya akan mengulas beberapa silsilah dan cerita dari kisah Nabi Adam sampai ke dengan Batara Guru, Pandu dan lain sebagainya. Seperti apa silsilahnya? Mari simak ceritanya. Dan jangan lupa sebelumnya like, subscribe dan juga komen di kolom komentar agar kami semangat dalam membuat konten-konten tentang berbaur sejarah. Asal muasal tanah Jawa, inilah babat para raja di tanah Jawa, mulai dari Nabi Adam berputra Sis atau Esis, berputra Nur Cahya, Nur Cahya berputra Nurasa, Nurasa berputra Sang Yang Wenang, Sang Yang Wenang berputra Sang Yang Tunggal, Sang Yang Tunggal berputra Batara Guru, Batara Guru berputra lima bernama Batara Sambo, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu, Dewi Sri. Batara Wisnu menjadi raja di Pulau Jawa bergelar Prabu Set. Kerajaan Batara Guru di Soralaya. Batara Guru itu punya simpanan putri cantik di negeri Mendang. Niatnya putri tadi mau diangkat ke surga serta mau dijadikan permaisurinya. Tataklah Batara Wisnu sedang berkelana. Ia tertarik melihat putri Mendang tadi. Tidak tahu bahwa sebenarnya putri tersebut adalah jadi simpanan ayahnya lalu diperistri. Hal itu membuat marah Batara Guru, Sang Yang Narada, lalu diperintahkan untuk menyampaikan murkanya serta mengambil ahli kerajaannya Batara Wisnu, lalu pergi dan negerinya bertapa di tengah hutan di bawah pohon beringin berjajar 7 batang. Istrinya putri dari Mending itu pun ditinggalkannya. Prabu Watu Gunung dari negeri Gilang Wesi. Kisah dari negeri Gilang Wesi, rajanya bergelar Watu Gunung, permaisurinya 2 orang, pertama bernama Dewi Sinta dan yang kedua Dewi Landap. Putranya 27 orang, semuanya laki-laki, yaitu Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbreg, Wargilat, Warigung, Julung, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mandaisia, Julung Pujut, Pahang, Kuruwelut, Markah, Tambir, Mandangkungan, Maktal, Puye, Manahil, Prang Bakat, Baal Wugung, Wayang, Kulawu, Dukut, semua keturunan dari Dewi Sinta. Pada waktu itu negeri Gilang Wesi terjadi huru-hara besar. Banyak rakyat kecil yang menderita, makanan sukar didapat seiring terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, hujan salah musim, gempa 7 kali sehari. Itu sebagai isyarat negeri Gilang Wesi akan rusak. Prabu Watu Gunung sangat sedih menyaksikan penderitaan rakyatnya itu. Suatu hari sang raja sedang tiduran di tempat peraduan yang terbuat dari gading. Istrinya yang bernama Dewi Sinta sangat terkejut ketika melihat raja cacat botak di kepalanya, lalu bertanya apa yang menjadi sebab musababnya. Sang Prabu memberitahu ketika masih anak-anak, ketika ibunya sedang menanak nasi, beliau rewel lalu dipukul dengan entong sampai berdarah, lalu pergilah beliau tanpa arah dan tujuan. Betapa terkejutnya Dewi Sinta sampai tak dapat bicara mendengar pengakuan sang Prabu. Ingatlah akan putranya yang tak pernah kunjung pulang karena dipukul dengan entong, persis seperti yang diceritakan sang raja. Sangat sedih hatinya sebab dirinya ternyata telah dipersunting oleh putranya sendiri. Sang putri merenung mencari jalan agar dapat lepas dari sang raja yang tak lain dan tak bukan adalah anak kandungnya sendiri. Karena lama terdiam saja, bertanyalah raja mengapa demikian lakunya. Dewi Sinta menjawab, sebenarnya ia sedang berpikir bahwa sang raja akan lebih sempurna keluhurannya jika mempunyai permaisuri bidadari dari Soralaya. Dewi Sinta berkeyakinan jika sampai berani melamar ke sana, pasti akan terjadi perang saat sang raja pasti akan menemui ajalnya. Inilah jalan untuk dapat lepas dari suaminya. Setelah diberitahu,
Demikianlah Prabu Watu Gunung lalu berniat masuk Soralaya melamar bidadari. Ia segera menjatuhkan perintah kepada para punggawa serta kepada putranya yang berjumlah 27 tadi, memberangkatkan prajuritnya ke Soralaya. Setelah Batara Guru mendengar Raja Digilang Wesi akan naik ke Soralaya, maka dipanggillah para dewa. Semua ditanya mau atau tidak menghadapi Prabu Watu Gunung. Semua menjawab takut. Lalu Sang Yang Narada memberi saran kepada Batara Guru agar memanggil putranya Batara Wisnu. Bila mampu mengalahkan Raja Gilang Wesi, akan diampuni dosa-dosanya. Sebab selain Batara Wisnu, rasa-rasanya tidak ada yang mampu melawan Prabu Watu Gunung. Batara Guru mengiyakan. Sang Yang Narada lalu turun dari Soralaya akan mencari Batara Wisnu. Sang Yang Narada dapat menemukan Batara Wisnu yang sedang bertapa di bawah 7 pohon beringin. Ia lalu menyampaikan perintah Batara Guru seperti yang tersebut tadi. Batara Wisnu bersedih mengalahkan Raja Gilang Wesi, tetapi mohon izin untuk pulang terlebih dahulu. Akan berpamit dengan istrinya Sang Yang Narada, dimohon menunggu di bawah pohon beringin 7 tadi. Batara Wisnu lalu berangkat untuk menemui istrinya. Ketika ditinggal pergi dulu, istrinya sedang mengandung. Batara Wisnu berpesan bila lahir seorang putra diberi nama Srigati. Setelah yang lahir laki-laki lalu diberi nama sesuai dengan pesan suaminya. Setelah dewasa tampan rupanya, kemudian Batara Wisnu datang bertemu dengan permaisuri dari putranya dan putranya. Permaisuri diberitahu bahwa dirinya dipanggil oleh Batara Guru naik ke Soralaya, diperintahkan untuk menghadapi Raja Gilang Wesi. Putranya ingin ikut, tetapi Batara Wisnu melarang. Setelah berpamitan dengan permaisurinya, ia lalu berangkat, kemudian bertemu dengan Sang Yang Narada di bawah pohon beringin 7. Raden Srigati yang ditinggalkan tadi mengajar kepergian ayahnya. Sampai di pohon beringin 7 duduklah ia di belakangnya. Sang Yang Narada setelah tahu bahwa itu adalah putra Batara Wisnu dan ikut ke Soralaya, memberi nasihat kepada Batara Wisnu jangan membawa putranya. Itu mungkin dapat membangkitkan amarah Batara Guru. Putranya lalu diperintah untuk pulang. Sang Yang Narada dengan Batara Wisnu segera berangkat ke Soralaya. Raden Srigati ditinggal di bawah beringin 7. Perjalanan Sang Yang Narada bersama Batara Wisnu akhirnya sampai di Soralaya. Mereka bersama-sama menghadap Batara Guru. Baru asik berbicara tidak lama, kemudian Raden Srigati yang ditinggal tadi menyusul perjalanan ayahnya. Sampai di bangsal kedewataan, ia duduk di belakang ayahnya. Batara Guru setelah melihat ada seorang pemuda tampan wajahnya duduk di belakang Batara Wisnu, bertanya pada Sang Yang Narada siapakah pemuda tersebut. Narada memberitahu bahwa itu putranya Batara Wisnu, keturunannya dengan putri dari Mandang. Batara Guru setelah mendengar laporan demikian sangatlah murka. Ia kemudian berdiri dari tempat duduknya, masuk ke dalam. Narada mengikutinya, tahu bahwa Batara Guru marah. Batara Guru lalu memerintahkan kepada Sang Yang Narada supaya mengambil putranya Batara Wisnu akan dibunuh untuk tumbal di surga. Sedangkan Batara Wisnu diperintahkan untuk segera menghadapi musuh. Setelah Batara Wisnu mendapat perintah demikian, ia memberi jawaban jika putranya akan dibunuh, dia tidak akan mau menghadapi musuh. Sang Yang Narada lalu memberitahu kepada Batara Guru tentang jawaban Batara Wisnu. Tidak lama kemudian di luar gempar seruan-seruan musuh datang. Batara Guru sangat takut serta gemetar memohon petunjuk kepada Sang Yang Narada. Jawaban Sang Yang Narada, jika tidak dibatalkan niatnya untuk membunuh Srigati dan Batara Wisnu tidak mau berperang, tak urung rusaklah Soralaya. Batara Guru menuruti saran Sang Yang Narada, tidak jadi niat untuk membunuh Srigati. Lalu Batara Wisnu diperintah untuk menghadapi musuh. Batara Wisnu beserta putranya lalu keluar dari bangsal kedewataan menghadapi Raja Gilang Wesi, dan kemudian bertemu dengan saling berhadap-hadapan dengan Raja Gilang Wesi. Sang Raja menawarkan kepada Batara Wisnu, tidak usah berperang jika dapat menerima cengkrimannya. Tak teki. Sang Raja mengalah sukarela untuk dibunuh, tetapi jika tidak dapat menebak cengkriman
semua dewa di Suralaya harus takluk menyerah, menyerahkan semua bidadari untuk dijadikan istrinya. Batara Wisnu menyetujui penawaran tadi. Sang raja lalu membeberkan cangkrimannya. Ada pohon adiki, adakah buahnya? Ada pohon adakah adikih buahnya? Cangkriman itu dijawab oleh Batara Wisnu. Pohon adiki adalah buahnya, itu semangka. Pohon adakah adalah adiki, buahnya itu beringin. Sang raja tidak bisa bicara, sudah tertebak cangkrimannya. Ia lalu diserang dan senjata cakra oleh Batara Wisnu hingga putus lehernya. Semua bala tentaranya ketakutan, bubar kembali pulang semuanya. Setelah meninggalkan Prabu Watu Giling, Dewi Sinta sangat sedih dan menangis. Tangisannya mendatangkan gara-gara kerusakan sampai di Soralaya hingga menjadikan susah para dewata. Batara Guru bertanya kepada Sang Hyang Narada, apa yang menjadi sebab gara-gara? Sang Hyang Narada memberitahu sebab terjadinya gara-gara karena tangis haru dari Dewi Sinta yang berduka cita sebab gugurnya Prabu Watu Gunung. Batara Guru lalu merintihkan Sang Hyang Narada untuk menemui Dewi Sinta, memintanya supaya berhenti menangis. Ia menyanggupi dalam waktu 3 hari Sang Prabu Watu Gunung akan dihidupkan kembali, diturunkan serta diangkat jadi raja di negeri Gilang Wasilagi. Sang Hyang Narada lalu menyampaikan perintah Batara Guru kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta lalu berhenti menangis. Gara-gara besar itu pun segera hilang. Setelah sampai 3 hari Prabu Watu Gunung tidak kelihatan, Dewi Sinta menangis lagi, mendatangkan gara-gara hingga melebihi yang sudah terjadi. Batara Guru menanyakan kepada Sang Hyang Narada, apa yang menjadi sebab gara-gara? Sang Hyang Narada menjawab bahwa yang menjadi sebab gara-gara itu adalah Dewi Sinta. Karena sudah sampai batas 3 hari, Prabu Watu Gunung belum kembali ke negeri Gilang Wesi. Batara Guru lalu memerintahkan kepada Sang Hyang Narada menghidupkan Prabu Watu Gunung serta memulangkan ke negeri Gilang Wesi. Setelah Prabu Watu Gunung dihidupkan oleh Sang Hyang Narada, ia diperintahkan kembali ke negeri di Gilang Wesi. Tetapi Sang Prabu tidak mau sebab sudah merasa senang di surga. Permintaannya permaisuri serta putranya agar dinaikkan ke surga beserta dengan sang raja. Batara Guru mengizinkan permohonan itu lalu memerintahkan permaisuri beserta putranya naik ke surga. Mereka diambil satu persatu tiap hari Ahad atau Minggu. Itulah permulaan adanya buku 30. Dari permintaan Sang Hyang Narada kepada Batara Guru, Batara Wisnu diturunkan ke Mercapada menjadi raja para lembut dan menguasai 8 tempat di Gunung Merapi, Pamantingan, Kebarien, Lodaya, Kubu, Wirangin, Pitu, Kayu Ledayan, dan Diroban. Batara Brahma diturunkan ke Marcapada menjadi raja di negeri Gilang Wesi, menggantikan Prabu Watu Gunung. Pulau Jawa sudah takluk. Lama-lama Batara Brahma punya anak putri bernama Brahmani, dan Brahmani berputri Tritusta. Tritusta berputri Parikanan. Parikanan berputra Manu Manasa. Manu Manasa berputra Sakutrem. Sakutrem berputra Sakri. Sakri berputra Palasara. Palasara berputra Begawan Abiasa. Begawan Abiasa berputra Pandu Dewanata, menjadi raja di Astina. Pandu Dewanata berputra Arjuna. Arjuna berputra Abimanyu. Abimanyu meninggal di medan pertempuran, meninggalkan istri yang hamil tua. Sang istri melahirkan seorang putra bernama Parikesit, menjadi raja di Astina pula. Prabu Parikesit berputra Yudhayana. Yudhayana berputra Gendrayana, dan Gendrayana berputra Jayabaya. Lalu musnah negaranya. Jayabaya di Kediri berputra Jayawijaya. Jayawijaya berputra Jayamisena. Jayamisena berputra Kusuma Wicitra berputra Citrasoma. Citrasoma berputra Pancadarya. Pancadarya berputra Anglindria. Anglindria berputra Prabu Sawalacala, merajai tanah Jawa. Negaranya di Prawacarita. Prabu Sawalacala berputra Sri Mahapanggung.
Patihnya bernama Jugul Muda. Sri Mahapanggung berputra Kandi Awan. Patihnya bernama Kontara. Kandi Awan berputra lima. Yang pertama bernama Panuhan, jadi raja para petani di Pagelen. Yang kedua bernama Sandang Garba, menjadi raja pedagang di Jepara. Yang ketiga bernama Karungkala, kesukuannya berkelana di hutan, menjadi raja Prambanan, bergelar Raja Baka. Putra yang keempat bernama Tunggul Matung, kesukaannya menjadi raja para pekerja. Putra yang kelima bernama Resi Gatayu, menggantikan ayahnya menjadi raja di Koripan. Resi Gatayu berputra lima. Putra pertama putri bernama Rara Sucian. Kedua bernama Lembu Amiluhur, menjadi raja Jenggala. Yang ketiga bernama Lembu Petang, menjadi raja di Kediri. Yang keempat bernama Lembu Pangarang, menjadi raja Gegelang. Yang kelima putra bernama Ni Mergi Wangsa, suaminya bernama Lembu Amijaya, menjadi raja di Singasari. Lembu Amiluhur berputra Panji, menyunting putri dari Kediri bernama Dewi Chandra Kirana atau Dewi Galuh. Panji berputra kuda Lelayan, menjadi raja di Pajajaran. Prabu Lelayan berputra Banjaran Sari. Banjaran Sari berputra Munding Sari. Munding Sari berputra Munding Wangi. Munding Wangi berputra Sri Pemekas. Sri Pemekas berputra Arya Banga dan Raden Sesuru. Arya Banga menjadi raja di Galuh, sedang Raden Sesuru itu diharapkan menjadi raja di Pajajaran. Itulah kilas cerita tentang silsilah dari Nabi Adam sampai dengan ke Pajajaran. Segitu saja cerita dari saya, semoga bermanfaat dan bisa kalian cari referensi-referensi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.